Ya, seperti biasa pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas di wilayah Jakarta saat ini. Sudah ada rekan kami, ada Bribtu Sarah yang akan melaporkan langsung kondisi lalu lintas di wilayah Semanggi, Jakarta Selatan. Silakan, Bribtu Sarah. Baik, terima kasih Maria dan Vita, serta selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, akan mengupdate situasi arus lalu lintas di jam berangkat aktivitas perkantoran, di mana situasi arus lalu lintas pada kawasan ini sudah terlihat adanya kenaikan volume kendaraan, baik dari arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto, dan juga kendaraan yang akan menuju ke Slipi, serta yang akan berbelok ke arah Sudirman. Kendaraan yang akan mengarah ke Kuningan juga sudah terlihat adanya kenaikan maupun peningkatan arus kendaraan pada pagi hari ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah Sudirman yang akan menuju ke Blok M maupun arah sebaliknya sampai saat ini masih dalam keadaan ramai lancar. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga sepeda motor. Dan pemirsa, untuk kendaraan dari arah sebaliknya pada jalur arteri dari arah Slipi atau arah Grogol akan mengarah ke Cawang atau Gatot Subroto juga masih ramai lancar. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda serta saling menghormati sesama pengguna jalan untuk kelancaran dan keamanan selama berkendara. Mengingat di sepanjang jalur tersebut juga cukup banyak area perkantoran di mana banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi. Sementara kendaraan yang melintas di jalur tol dalam kota, kendaraan dari arah Cawang maupun Halim yang akan menuju ke arah Slipi, Grogol ataupun Tangerang juga masih dalam keadaan ramai. Sudah terlihat kenaikan volume kendaraan dan juga terdapat penerapan kontraflow dari arah Cawang menuju ke Semanggi dari pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kami juga mengingatkan kembali untuk Anda pemirsa yang akan berkendara bahwa penerapan sistem ganjil genap masih diberlakukan di 13 ruas titik wilayah di DKI Jakarta. Untuk itu, silakan mengecek kembali plat nomor kendaraan Anda, pastikan sesuai dengan tanggal hari ini, dan juga silakan melewati jalur alternatif lainnya jika plat kendaraan Anda tidak sesuai dengan kebijakan ganjil genap. Dan pemirsa, dapat kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 11 luka berat dan 123 luka ringan. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, kami himbau sebelum berkendara untuk memastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, mengecek kembali kondisi kendaraan Anda, serta mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Kembali ke studio. Oke, terima kasih Bribtu Sarah atas laporannya mengenai kondisi arus lalu lintas per pagi hari ini. Selamat bertugas.